Saya Pak Wong. Saya cintakan hobi mancing sampai sanggup buat apa saja untuk hobi ini. Tapi, itu kisah 5 tahun dulu belum saya berhenti memancing seketika. Ya, saya memang pemancing tegar. Dari Malaysia hinggalah lubuk-lubuk merata dunia. Dari teknik bottom, jigging, popping, hinggalah casting dengan gewang ataupun katak, semua saya dah cuba. Tak kira payah, lombong, tasik, sungai, muara atau laut dalam, pasti saya redah untuk dapatkan ikan yang dicari-cari. Pendek kata, pengalaman saya mampu membuktikan segalanya. Tapi, ianya cerita 5 tahun lepas. Segalanya dah berubah. Mampukah saya ulangi zaman kegemilangan saya? Di Malaysia, teknik jigging pelahan berpunca di Selat Melaka. Kebanyakan pemancing mula mempelajari teknik ini di Laut Cetek jika berbanding dengan kedalaman perairan yang lain di merata Malaysia. Selat Melaka merupakan lubuk yang berkedalaman sederhana dengan purata kedalaman 40 hingga 80 meter. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, kedalaman lubuk biasanya bermula dari 90 meter sehingga ke 140 meter. Peminat-peminat jigging pelahan yang telah biasa dengan Laut Cetek akan mengalami mitos teknikal apabila bertandang ke lubuk yang begitu dalam. Ambang. Pagi, saya sekarang berada di Miri Sarawak untuk trip jigging bersama Pak Wong yang ketiga. Kali ini dengan bot Tuto 188 pula. Trip ini kita kena telah mengalami sebuah pancingan yang agak menarik lah. Trip ini kita telah pergi ke kawasan Merpati lah untuk mencari amberjack yang kita sentiasa ingin nak mencabar dengan teknik slow jigging. Dan bagi saya trip ini agak berjaya kerana kita telah berjaya menewaskan beberapa ekor amberjack belasan kilo dengan tackle yang agak ringan lah kalau berbanding dengan fast jigging dulu kan. Dan ini telah membuktikan bahawa slow jigging lah, kalau kita nak tackle amberjack, kalau kita nak tumpaskan amberjack yang dikira ikan salah satu ikan terhandal di Malaysia ni ya, memang kemungkinannya memang tinggi lah, memang kita dapat buat dapat menewaskannya. Tapi dengan teknik yang betul. Apabila bertandang ke Malaysia Timur, kesalahan yang paling biasa berlaku ke atas pemancing dari Malaysia Barat ialah menggunakan kekili yang terlalu kecil. Jika kita menjadikan 140 meter sebagai rujukan untuk memilih kekili, kebanyakan kekili yang digunakan di Selat Melaka sudah pun memadai. Namun ramai pemancing tidak sedar bahawa apabila kita memancing di perairan sedalam 140 meter, persembahan jig akan dipengaruhi arus laut dalam yang serius. Apabila arus yang kompleks hadir di laut dalam dan bot pancing pula menghanyut secara tidak terkawal, tali akan jadi mengembung sehingga kita tidak dapat mempersembahkan jig dengan sebaik-baiknya.
kebaikan pertama. Pertama di dengan Port Tutor 188. Puisi Bali yang agak besar saiz ni. Makan dekat dasar. Panjang tali dapat dikarau apabila pengayuh kecil diputar satu pusingan atau dikenali sebagai kelajuan karawan akan menghasilkan pengaruh yang besar terhadap teknik jigging belahan laut dalam. Kekili yang lebih kecil biarpun mempunyai nisbahagia yang tinggi tetap tidak dapat mencapai kelajuan karawan yang memuaskan akibat diameter gelendongnya yang lebih kecil. Kelajuan karawan ternyata tidak penting apabila memancing di Selat Melaka kerana ikan sasaran utama merupakan spesies-spesies di masa asalkan jig dapat mencapai dasar sepanjang masa. Namun apabila anda ingin memancing aji-aji di Laut Cina Selatan, kelajuan dan ketangkasan gerakan jig adalah amat penting. Aji-aji merupakan ikan pemangsa dominasi laut dalam. Seperti ikan-ikan andalan yang lain, ia lebih tertarik dengan jig yang bergerak dengan lebih laju. Kekili yang lebih kecil didapati kelajuan karawan yang terlalu perlahan. Lebih-lebih lagi ada pula pemancing yang telah biasa dengan karawan setengah ataupun 1/4 putaran yang biasa digunakan di Selat Melaka. Jig akan kelihatan kaku dan tidak dapat mempamerkan aksi dalamannya akibat sekatan arus kencang. Saya telah menyaksikannya melalui mata kepala sendiri di mana peserta-peserta rombongan yang menggunakan kekili kecil biasanya tidak dapat mencapai keputusan yang memuaskan. Bukan saja aji-aji, Krisi Bali dan Ruby Snapper pun gagal dinaikkan. Dalam proses mempelajari jigging pelahan ini, kita akan mencuba di kedalaman yang berlainan lah. Seperti spot yang kita pancing sekarang ni, dalamnya 180 meter agak dalam kan. Jadi bila mancing di kedalaman seperti ini, kita akan rasa tekanan terhadap jig kita akan menjadi lagi kuat lah, lagi berat lah. Sebab itu kita kena gunakan rod joran yang sesuai untuk memainkan jig kita di kedalaman seperti ini. Thank you.
kasih turun. Apabila mengadakan rombongan jigging pelahan ke laut dalam, saya sentiasa memperhatikan cara persembahan setiap peserta. Peserta yang berpengalaman memang dapat menghasilkan persembahan yang lancar, namun hal laju karawannya tetap tidak cukup laju. Ada pula peserta yang secara tidak sengaja telah menggunakan teknik jigging ringan yang memerlukan henjutan joran. Yang lain pula terlalu laju persembahan jig-jignya. Cara persembahan yang mensasarkan aji-aji di laut dalam sebenarnya lebih kepada persembahan yang lebih laju, namun tidak selaju teknik jigging laju atau jigging ringan. Teknik persembahannya yang sewajarnya ialah teknik yang tiada kelajuan tetap, ada kalanya laju dan ada kalanya perlahan. Lepas. Peserta-peserta trip ini ada yang datang dari Pinang, ada yang pula yang datang dari Sarawak dan Kuala Lumpur, dan saya dapati bahawa ramai di antara mereka pun kurang berpengalaman lah dalam bidang ini lagi. Tetapi masing-masing juga menunjukkan minat untuk belajar teknik slow jigging. Kita harus memahami bahawa apabila memainkan jig perlahan, kita seharusnya melambung joran dan bukannya menghenjut. Melambung merujuk kepada teknik yang lebih perlahan atau lembut, manakala menghenjut pula merujuk kepada teknik yang lebih laju atau keras. Jika kita mempersembahkan jig perlahan dengan teknik menghenjut, joran akan menghasilkan daya lenturan yang terlalu kuat sehingga renangan jig menjadi terlalu laju. Teknik yang betul ialah melambung joran.
Aksi melambung joran bukannya bertujuan untuk menarik jig, tapi hanya untuk menggunakan daya yang secukupnya untuk membengkokkan joran. Kemudian biarkan joran sendiri menjalankan tugas menendang jig supaya ia membaring secara mendatar. Seterusnya, tenggelam sambil menayangkan aksi menarik. Pemancing yang baru-baru berjinak dengan pancingan jig perlahan laut dalam harus memahami teori ini terlebih dahulu. Terutamanya teknik slow jigging di laut dalam tu agak berbeza lah kan. Jadi ramai yang masih tengah nak belajar kan, nak tahu apa perbezaan dia kalau kita main slow jigging di laut dalam dengan berbanding dengan laut cetek. Laut cetek kekili ataupun rod yang kita guna dekat laut cetek dengan laut dalam memang berlainan sekali. Banyak benda, banyak aspek bila kita mancing memang berlainan. Ambil masa lah untuk membiasakan diri dalam keadaan mancing agak mencabar ni, kerana segala benda pun agak berlainan dan banyak perkara yang kita belum tahu lagi ya. Dan saya percaya kalau kita cuba lagi dalam masa akan datang, kita akan dapat result yang lebih bagus lagi lah, dengan membuat persediaan yang lebih sempurna untuk menghadapi cabaran yang akan datang. Ini bagus lah. Ini bagus lah.
lakukan. Kita juga harus memahami jig line yang digunakan sama ada ia hadal beraksi suatu berenang ke atas atau ketika tenggelam. Pada asalnya, jig yang bahagiannya kepala lebih tajam akan menggelongsor ke kiri dan kanan ketika di lambung. Dengan jig ini seperti ini, kita harus menggunakan kelebihannya dengan seboleh-bolehnya sewaktu membuat persembahan, iaitu mengarah berturut-turut dengan kelajuan yang sentiasa berubah. Manakala dengan jig berbentuk lebar dan kemek yang hanya mampu menayangkan pelbagai jenis asap tenggelam pula, kita harus menggunakan kelebihannya dengan sepenuhnya dengan memberikannya lebih peluang untuk tenggelam. Something big. Walaupun tak besar tapi dia punya power tu tak lama. Eh? Apa? Berapa? Mana? 24. Wah, 24. 24. 12 kilo lah. Ha? Okey.
Alamak. Eh, aku tahu sini lah. Belum tahu. Apabila jeep sampai ke dasar, segeralah mengarau ke atas sebanyak 2 atau 3 putaran jika tidak ingin dikacau ikan dasar. Selepas itu, karaulah dengan tenang sambil membuat lambungan. Setelah mengarau sebanyak 3 jenis putaran, bolehlah dicampur dengan karawan laju sebanyak 2 putaran. Jika jig jenis aslinya lebih kepada tenggelam digunakan, bolehlah biarkannya tenggelam setelah 5 atau 6 karawan dibuat. Caranya ialah mengangkat jorang ke posisi paling tinggi dan turunkan serta meter ke sudut paling bawah agar ia dapat mempamerkan aksi maksimumnya. Banyak kali apabila jig jatuh betul-betul ke zon serangan aji-aji, ia terus disambar walaupun boleh sempat sampai ke dasar. Ya, 18 kan. Jam siap. Ini mungkin lagi besar. Inilah caranya kita lawan dengan amberjack, dengan ikan yang lebih besar, dengan teknik slow jigging. Kita tak boleh nak paksa kan, pasal tackle kita terlalu ringan. Tali ini baru tak sampai 30 pound, kita pun baru 40 pound. So, kita kena main lembut lah. Tak boleh paksa. Kena bersabar. Dan ingat kan, bila kita lawan dengan ikan yang berhanda amberjack ni, jorang kita jangan diangkat naik dulu ya. Kita hulur ke dalam laut. Ke arah laut, ke arah dasar. Dengan cara ini kita tidak akan rasa terlalu letih. Kita serahkan kerja lawan ikan ini kepada kiri lah. Inilah cara yang betul lah bila kita nak fight dengan ikan besar kan. Dengan teknik slow jigging.
sudah tadi kau? Belum, baru jadi. Mengesan isyarat ikan merupakan saat terpenting dan paling dihayati dalam pancingan jigging pelahan. Apabila anda terasa isyarat yang amat lemah, jangan disangkakan ia ikan kecil. Isyarat ikan sentiasa berlaku dalam saat-saat jig berada dalam kedudukan mendatar sehingga tali menjadi longgar. Biarpun ikan gegasi yang menyambar mungkin juga akan terasa seperti ikan kecil. Walau bagaimanapun, kita harus merendahkan joran dan mengarau untuk mengetatkan tali sehingga terasa bebanan di hujung tali. Barulah melakukan sentapan. Tak kira kau kau tin ke? Tali banyak, keluar lo. Keluar lo. Keluar petas saja mah. Oh, dia cepat. Kalau yang cao dong kamu, kamu kok.
Kabel. Dua ekor. Putih-putih lah. Wow. Majek. Pencet dua ekor. Betul satu. Jalan betul. Betul dia hitam lah. Ini kembang tangkap ini. Yeah. Woohoo. Oh. Pak dulu kau. Tenggelam sudah. Hidup tidak hidup, tenggelam sudah. Okey, ini Kapten Alec ah. Ketua 188. Ini kapten favorite saya lah. Bagus juga kapten ni. Jadi trip ini dia banyak tolong, dia banyak rajin untuk cari tempat yang lubuk yang cantik kan. Supaya kita dapat rasa tarikan amberjack ya. Walaupun ada orang yang kurang bernasib baiklah belum dapat try lagi tarikan amberjack. Tapi saya rasa pun agak memuaskan jugalah sebab pun sudah nampak ikan yang besar dan ada diperjaya dinaikkan. Dan satu satu keadaan yang agak luar biasa lah, trip ini kita belum dapat ruby snapper lah. Satu ekor pun tak ada. Satu ekor pun tidak ada. Heran betul lah. Biasanya ikan ni ya, ikan ni memang sentiasa kita pasti jumpa dia punya. Walaupun kita dah pergi tempat yang dalam pun, pun sampai 100 18 109. 18 109 pun belum jumpa muka dia lagi. Heran lah trip ini. Kadang-kadang mancing tu memang tidak dapat kita agak tau. Kita tak dapat ramal ikan tu boleh dapat tak. Ikan yang kita anggapkan memang senang dapat, tapi trip ni memang tak jumpa dia langsung. So, tak nampak muka dia. Rindu pula dengan ikan ni. Heran lah. Saya nak mahu dulu lubuk yang sangat cantik. Ada yang becek, ada krisi Bali. Dengan krisi Bali yang bersaiz mega lah. Kira dengan saiz mega. Itu kuat lagi. Okey. Okey, kalau kita nak cari amberjack kan, biasanya dia ada musim tak? Ada musim juga. Ada juga. Bulan 5. Oh, bulan 5. Bulan 5 bulan 6. Biasa kalau kedalaman yang paling baguslah untuk amberjack ni berapa? Kedalaman. 1.4. 1.4. Terlampau dalam boleh tak? Ya, betul. Biasa 140 memang sentiasa ada. Kurang dari itu pun kurang bagus ya. Lebih kurang macam tu, heran ya dia cari klub kedalaman seperti itu. Dan walaupun trip ini cuaca pun kurang bagus lah pada hari pertama, kedua, tapi selepas tu
kira nasib baik juga kan. Nasib baik pun agak selesa lah. Tapi dengan bot yang besar tu, kita pun tak apa khawatir dengan ombak lah. Sebab dia tak berat kan. Lebih selesa lah. Ayo lah, lepas. Teknik jigging pelahan merupakan teknik yang memerlukan banyak masa untuk dialami. Pemancing yang baru berjinak-jinak dalam teknik ini janganlah berharap sangat dapat menaikkan ikan besar apabila turun memancing. Sebaliknya, harus memastikan bagaimana pemancing lain yang berpengalaman memainkan jignya. Jika anda mendapati ada pemancing yang kerap menaikkan ikan, maka haruslah anda memastikan cara persembahannya. Di samping itu, cuba perhatikan apakah perbezaan peralatannya dengan peralatan anda. Jika anda tidak malu untuk bertanya, maka saya percaya andalah pemancing yang bakal menaikkan ikan trofi. Kita dapat jumpa lagi dalam masa yang akan datang. Terima kasih ya. Okey, sama-sama.